Oke, kembali lagi bersama saya dengan channel Cening Bali. Ingat Cening Bali? Ingat saya. Sekarang saya akan melakukan unboxing JBL Clip 2. Tapi sebelum saya unboxing, jangan sekali-kali mengeluarkan untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Karena subscribe itu gratis dan tidak bayar. Oke, lanjut. Ini saya beli kemarin di tempat namanya Phone House. Phone House. Harganya $80. Karena saya lihat barang ini bagus dan berkualitas. Oke, sebelum kita membukanya, kita akan melihat apa saja keunggulan dari JBL by Harman Clip 2. Portable Bluetooth and speaker. Menggunakan Bluetooth. Waktu nyala 8 jam. 8 jam. Terus sudah menggunakan IPX7, waterproof, anti percikan dan ditenggelamkan dalam air selama 30 menit dan bisa juga untuk nelpon. Nah, IPX7 untuk percikan air dan tenggelam minimal 30 menit. Oke, kalau sudah kita buka dulu unboxing. Cus. Cus. Ah, pertama kita mendapat kabel charger untuk JBL Clip 2. Terus kita tarik dulu. Ini JBL. Tunggu dulu sebentar. Kita lihat ada apakah di dalam ini. Oh. Biasa buku panduan. Tapi tidak begitu penting menurut saya. Kita simpan lagi. Kita sisihkan dulu. Kita ambil JBL Clip 2-nya. Bagus. Ada gini ya, kalau tidak perlu menggunakan Bluetooth, kita bisa masukkan ini ke HP. Lumayan panjang. Dan posisinya tidak kelihatan, artinya pas sekali. Ini JBL Clip 2 emang benar-benar bagus. Tombol on off nya tinggal klik sekali. Wih, mantap bunyinya, emang benar mantap bunyinya. Ini untuk charger. Karena dia anti air, kita harus benar-benar klik wajah termasuk air. Kalau ini untuk tombol bluetoothnya, kita tinggal pencet dan aktifkan bluetooth. Tombol plus untuk menambahkan misalnya musik ataupun nonton video. Tombol min untuk mengurangi musik atau nonton video. Dan ini earphone untuk mengangkat panggilan atau menelpon. Oke, dan kita coba bagaimanakah suaranya?
Ya, itu semua contoh dari JBL Clip 2 yang menggunakan tanpa JBL dan menggunakan JBL Clip 2. Nah, beginilah suara dari JBL Clip 2 yang benar-benar strong dan memikat hati. Selain itu, kita juga bisa pasangkan di tas seperti ini. Kita pasangkan seperti ini atau di motor, dan kita tidak usah takut lagi dengan adanya hujan karena ini sudah anti percikan air, anti air. Oke, kalau saya untuk JBL Clip 2 saya rekomendasikan benar-benar bagus. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.